Aksi pelaku pencurian telepon genggam di permukiman padat penduduk Kalianyar Tambora, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Pelaku beraksi dengan cara memanjat tembok ala Spider-Man dan membawa kabur HP milik korban yang tengah tertidur pulas. Dari rekaman kamera CCTV, nampak pelaku pencurian beraksi di sebuah mes karyawan restoran yang berada di tengah pemukiman padat penduduk di kawasan Kalianyar 6, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang beraksi seorang diri memanjat tembok bagaikan Spider-Man untuk bisa masuk ke bangunan rumah lantai 2 yang dijadikan tempat istirahat para pekerja restoran. Dengan cepat, pelaku membawa kabur telepon genggam milik korban yang sedang dicas, tempat di atas kepala korban yang sedang tertidur pulas bersama rekannya. Saking terburu-burunya, sepasang sendal pelaku tertinggal di lokasi kejadian. Itu cara ngambilnya gimana, Bang? Ini kan di atas nih. Dan naik. Naiknya gimana? Mancat. Manjat. Caranya kayak gimana tuh? Ini dari apa? Tembok sana sini naik. Kayak Spider-Man gitu iya. Atas peristiwa ini, korban berencana melapor ke Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftah Fulghani, iNews melaporkan.